Halo teman-teman, selamat datang di channel Indo Tutorial. Kali ini Indo Tutorial akan menunjukkan bagaimana caranya meminjam uang di aplikasi Bantu Saku. Oke, pertama-tama kita cari aplikasinya di Play Store. Nah, ini dia aplikasinya teman-teman. Dan di sini tentunya sudah terdaftar di OJK ya, aplikasi Bantu Saku ini dengan nilai di Play Store 4,7 bintang dengan 625.000 ulasan ya. Ini bagus sekali ya teman-teman, nilai di Play Store-nya. Dan produk pinjaman di Bantu Saku ini pinjaman uang tunainya dari 1 juta sampai 20 juta ya teman-teman, tergantung jumlah gaji teman-teman ya. Oke, dan sekarang ayo kita coba meminjam di aplikasi Bantu Saku ini. Oke, pertama-tama masukkan dulu nomor telepon. Oke, saya sudah mengisi teman-teman. Dan di sini limit yang paling tinggi yang saya dapatkan hanya 1 juta rupiah ya teman-teman. Tapi di sini saya belum mengisi dulu informasi pribadi saya ya. Jadi limitnya tentu saja akan bertambah. Kita tekan segera ajukan pinjaman. Lalu kita disuruh memasukkan data ya teman-teman. Nah, di sini foto KTP. Oke, saya masukkan dulu foto KTP saya. Oke, sudah berhasil teman-teman. Lalu tekan langkah selanjutnya. Menyimpan terlebih dahulu ya. Oke, di sini saya harus memasukkan dulu kontak ya. Ada kontak darurat, sampai ada 3 kontak darurat ya teman-teman. Saya isi dulu di sini. Oke, sudah diisi informasi kontaknya. Langsung saja langkah selanjutnya. Oke, di sini saya harus memasukkan informasi pribadi saya ya. Di sini ada alamat, tahun lahir, pendidikan, status kawin, pinjaman terhutang, tujuan pinjaman, pekerjaan, penghasilan per bulan ya teman-teman. Jadi di sini semakin besar penghasilan per bulan teman-teman, semakin banyak juga limit yang akan teman-teman dapatkan. Dan sebaliknya, bila penghasilan per bulannya kecil, bisa jadi tidak terkonfirmasi untuk bisa meminjam di aplikasi ini. Oke, sudah teman-teman, langsung saja langkah selanjutnya. Nah, di sini saya harus masukkan perusahaan saya ya, di tempat saya bekerja. Oke, teman-teman, langsung saja langkah selanjutnya. Nah, di sini saya harus mengisi informasi bank ya. Nah, di sini ada banyak, semua bank ada banyak pilihan, dan di sini saya menggunakan bank BCA. Jadi tulis saja bank BCA. Oke, langsung konfirmasi dan masukkan nomor rekeningnya ya teman-teman. Di sini bagian terpenting, jadi harap hati-hati, takutnya salah.
Oke, dan langsung saja langkah selanjutnya. Nah, di sini teman-teman, selamat, pengisian data Anda telah berhasil. Pertambahan nilai anggota plus 100. Eksekutif untuk pengguna baru di sini juga saya dapat diskon ya, dari 24.000 sampai 30.000 ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman sampai di sini saja dulu videonya. Mohon maaf bila kurang lengkap. Terima kasih bagi yang sudah menonton.